Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Ya, karena satu kondisi cuaca tidak menentu, masih ada sering hujan di musim kemarau ini, kemudian banjir rob yang terus-terusan membanjiri lahan garam petani. Ucapan terima kasih dan berbangga atas segala upaya dan kerja keras kita semua selama ini sehingga masyarakat Kota Cirebon terpenuhi kebutuhannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Sari berita, produksi garam di Kabupaten Cirebon turun karena pengaruh cuaca. RSD Gunung Jati Kota Cirebon diminta tingkatkan kualitas layanan kesehatan. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Peringatan produksi garam di Kabupaten Cirebon turun karena pengaruh cuaca. Karena cuaca tadi dan masih ada sering banjir rob sehingga produksinya tidak bisa maksimal seperti dulu. Produksi garam di Kabupaten Cirebon sejak tahun 2020 mengalami pasang surut dan tidak maksimal akibat cuaca yang tidak menentu. Saat ini, di musim kemarau seharusnya para petambak garam sudah memasuki masa panen, namun karena rob air laut dan masih turunnya hujan menyebabkan lahan tambak mereka menjadi rusak. Petambak garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Ismail Marzuki kepada RRI mengatakan para petambak sebenarnya sudah mempersiapkan lahan untuk memproduksi garam saat memasuki musim kemarau, namun areal tambak garam kembali terendam air rob. Itu menurutnya sangat drastis ya, karena satu kondisi cuaca tidak menentu, masih ada sering hujan di musim kemarau ini, kemudian banjir rob yang terus-terusan membanjiri lahan garam petani. Sehingga para petani sudah 3 tahun ini banyak yang tidak bisa produksi. Kemudian juga sebagian ada yang bisa produksi cuma karena cuaca tadi dan masih ada sering banjir rob sehingga produksinya tidak bisa maksimal seperti dulu. Sementara petambak garam lainnya Oman Mukti menuturkan sudah 3 tahun terakhir ini produksi garam tidak maksimal karena terdampak air rob dan juga pengaruh cuaca. Robnya besar terus, cuacanya nggak ada panas, itu hujan. Ya itu semua. Nggak digarap-garap gitu. Ya merugi, kurang penghasilan gitu. Para petambak garam berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, yakni dengan membuat tanggul atau benteng sehingga rob air laut tidak masuk ke areal tambak garam dan para petambak pun bisa tetap melakukan produksi. Alex Sunardi melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai pengaruh turunnya produksi garam yang berhasil dihimpun RRI. Nama saya Maulida Rahmawati dari Palimanan. Menurut saya warung-warung masih ada stok, jadi nggak berpengaruh. Nama Amanda, Palimanan. Belum pernah sih, soalnya mama saya sendiri jualan gitu tuh, masih ada stok. Masih normal, soalnya itu kayak udah dari lama, stok lama gitu, belum beli lagi yang baru. Saya Noni Putri Septianingsih dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Menurut saya hal itu tidak terganggu sih karena di warung-warung juga masih banyak yang tersedia garamnya masih banyak. Jadi kalau buat sekarang-sekarang mah enggak ya. Kalau buat kedepannya mungkin bisa aja terganggu ya karena harganya nanti pasti lebih mahal. Ya menurut saya itu aja sih. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pengendalian produksi dan harga garam, kita ikuti wawancara reporter Aji Satria dengan salah satu pengusaha UMKM garam wilayah Cirebon Timur, Sigit Suprianto. Pak Sigit, selaku pengelola pabrik dan UMKM yang bergerak di bidang usaha garam, sejauh ini terkait permasalahan garam yang selama ini kembali mencuat, kadang naik, kadang turun, seperti apa sih Pak Sigit melihatnya, Pak? Ya ini, Pak. Kesesuaian di bahan baku, berarti kan harganya kan fluktuatif, kadang naik. Contohnya kemarin waktu bulan 7, kalau nggak salah itu, pernah satu minggu itu naiknya sampai Rp250 kemarin tuh, bulan 7. Jadi penjualannya kan
susah. Per apa tuh, Pak? Per kilo. Per kilo. Per kilo. Bulan kemarin bulan 7 kalau nggak salah. Jadinya kan berpengaruh dari penjualan. Penjualnya kan susah. Sedang konsumen kan nggak mau ya naik terus tuh. Mau sedang di lapangannya kan bahan baku naik terus. Itu masalahnya. Emang kalau yang perusahaan yang gede sih itu nggak masalah ya, Mas. Karena dia kan mainnya main di stok. Dia kan punya stok ribuan. Sedang kami UMKM. Iya, UMKM itu nggak ada yang punya stok. Jadinya itu kendala di bahan baku. Nah, itu sedang sekarang udah mulai panen, tapi kendalanya di prop. Prop itu ya. Pasang. Air pasang. Jadi sekarang itu jadi sekarang itu mungkin yang petani garam petambak di desa Rawaurip paling sekitar cuma 50%an lah yang garap itu. Idealnya dari petani berapa, terus Pak Sigit melakukan pengelolaan, terus dilepas lagi berapa tuh, Pak? Idealnya agar stabil. Ini bicara stabil waktu 2019 ya. Untuk gambaran aja ya, harga garam bahan baku kan Rp500 per kilo. Itu di petani ya, di ongkos apa nyampe gudang kan 600. Mas, saya bisa jual nih garam open ya, 50 kiloan itu bisa jual di angka 1.300. Yang 1.200 yang biasa, yang 1.300 yang udah dikasih yodium. Itu kemudian, kan penasusutan karena HPP, biaya produksi apa. Betul, nah, kemudian sekarang bagaimana ya, Pak, menurut Bapak? Ada pengaruh-pengaruh tertentu atau bagaimana, Pak? Pengaruh gede. Ini bicara sekarang, harga sekarang itu garam basah di petani itu sekarang 1.000 kena ongkos cetek bengek, komisian cetek bengek itu nyampe gudangan 1.200. Terus dikelola, saya ngelepas 2-2, kadang 2-3 itu pun susah ngelepas. Itu pun Pak Sigit pun untung pun gak terlalu banyak ya, Pak? Iya, paling sedikit lah. Nah, ini kan Pak Sigit di kelas UMKM, Pak Sigit mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait untuk pengelolaan dan lain sebagainya. Sampai saat ini ya, saya pernah dapat bantuan, kalau nggak 2 kali, 3 kali itu berupa KO3, cuma KO3 aja, 3 kali. Apa itu, Pak? Bentuknya apa? KO3 itu yodium. Oh, yodium. Itu free, gratis ya, Pak? Free, iya, gratis. Pembenaran bahwa kalaupun harga garam dari dasar ada kenaikan dan lain sebagainya, itu juga ada dari penyebab alam juga ya, Pak Sigit? Ya? Penyebab alam. Yang pasti kalau garam kan alam. Nah, kira-kira nih Pak Sigit nih, dalam pengelolaan usaha UMKM garam nih, kira-kira menurut Pak Sigit sampai ke depan ini melihat situasi masih menjanjikan tidak sih, Pak Sigit? Keahlian saya seperti ini ya, Mas ya. Dalam arti keahlian kan dididik untuk dulu kan seperti ini ya. Kalau misalkan bahan bakunya ada, misalkan ada itu, misalkan ini habis nih ke musim hujan nih, habis keran impornya keluar, ya tetap menjanjikan. Ya meskipun ya namanya juga orang usaha ya, kadang dapat untung sedikit. Iya, ada waktunya kita untung gede kayak gitu. Nah, sebagai salah satu orang yang bergerak lama di bidang usaha garam nih, kiat-kiat dari Pak Sigit nih seperti apa nih agar bisa lebih survive, lebih bertahan nih Pak Sigit? Silakan Pak Sigit. Kalau mesti masalah petani kan sekarang diperbaikilah itu mutu itu tuh mutu garamnya supaya kita itu dapat bersaing lah di pasar. Karena sekarang kan garam itu kan nggak cuma Cirebon, ada yang dari Wetan, ya, Madura, Pati, Rembang, daerah. Garamnya ya ada eretan, itu kan garamnya terus diperbaiki. Kalau untuk panen gimana? Garam sendiri Pak Sigit ngangkut itu per berapa bulan Pak Sigit? Atau hitungannya hari Pak Sigit? Tiap hari saya ngambil ini, saya baru tiap hari ngambil ini di buku saya itu udah berjalan 10 hari. Sekali produksi berapa kilo tuh Pak? Atau berapa ton gitu Pak? Saya kebetulan pengepul ya Mas ya. Saya kan pengepul, beli dari petani yang udah jadi langganan saya. Itu saya untuk saat ini per hari 5-6 ton pengelolaannya dari petani. Terus setelah dikelola, setelah Pak Sigit mengelola itu prosesnya berapa hari sampai Pak Sigit menjual kembali ke konsumen, Pak? Prosesnya palingnya antara 3 harian lah, itu kan dari ladang dimasukin ke gudang dulu, nunggu banyak lah antara 10-15 ton itu baru dicuci. Baru diproses itu ya, Pak? Yang diolah ya sekitar 4 harian lah. Okay. Tapi kan nyambung. Yeah. Tiap hari pasti ada yang keluar. Rutin ya, Pak ya? Ya, rutin. Baik, Pak Sigit, di dunia pergaraman nih dengan lika-likunya dan lain sebagainya, baik Pak Sigit sebagai pengelola UMKM ngambil dari para petani, harapan Pak Sigit nih seperti apa nih untuk dunia usaha garam nih Pak Sigit? Harapan? Kalau harapan saya sih ya untuk kedepannya supaya harga bahan baku itu bisa standar kembali lagi seperti dulu, supaya jualnya ya dapat untungnya agak lumayan lah. Baik. Yeah.
Imunisasi lengkap bagi anak terutama balita sangat penting untuk membentuk kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Untuk itu, bulan imunisasi anak nasional BIAN harus dimanfaatkan orang tua untuk membawa balitanya ke posyandu. Hal tersebut ditegaskan Bidan Desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Citra Indah kepada RRI. Menurutnya, pemberian imunisasi yang lengkap pada anak akan maksimal dalam membentuk kekebalan tubuh, sehingga anak tidak akan mudah sakit. Citra Indah menambahkan, di Desa Japura Lor, antusias masyarakat yang memiliki anak balita untuk mengikuti program BIAN sangat tinggi. Kegiatan posyandu yang dilaksanakan di setiap dusun atau blok selalu ramai didatangi anak-anak yang akan diimunisasi. Peringatan ke-101 RSD Gunung Jati diminta tingkatkan kualitas layanan kesehatan. Atas nama pemerintah daerah Kota Cirebon, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-101 Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati diharapkan tetap mampu menyediakan pelayanan unggulan. Pelayanan ini akan memberikan manfaat untuk kesehatan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr. Andes H. Agus Mulyadi, MSI, saat menjadi pembina upacara peringatan ke-101 Rumah Sakit Daerah Gunung Jati kemarin. Menurut Agus Mulyadi, usia 101 menunjukkan perjalanan panjang sebuah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 101 tahun merupakan perjalanan panjang bagi sebuah institusi pelayanan kesehatan. Tak lupa ucapkan terima kasih dan berbangga atas segala upaya dan kerja keras kita semua selama ini sehingga masyarakat Kota Cirebon terpenuhi kebutuhannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Dr. Katibi MKM menegaskan siap mengadakan transformasi dengan menyiapkan sarana-prasarana serta sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dalam waktu dekat, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mensupport alat kesehatan untuk 4 layanan unggulan Rumah Sakit Gunung Jati. Caca Rukmana melaporkan. Mobilitas angkutan material bangunan tanah urugan di wilayah timur Kabupaten Cirebon cukup tinggi dan tanpa mengenal jam operasional, salah satu di jalur Kanci Sindang Laut. Aktivitas armada angkutan berat tersebut dikeluhkan warga sekitar karena membahayakan serta cenderung melanggar aturan untuk tidak prosedural. Pengamat Transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, menyayangkan aktivitas armada material tersebut yang kurang memperhatikan ruang manfaat jalan. Eki menilai, lalu lalang armada material sangat mengganggu fungsi jalan, apalagi material yang mereka bawa kerap tercecer ke jalan. Dinas Perhubungan seharusnya responsif dan segera menertibkannya, serta operator armada juga hendaknya sebelum jalan menutup dulu bak angkutannya. Begitu juga dengan pengusaha angkutan berkewajiban membersihkan jalan jika material tercecer ke jalan. Disbudpar Kota Cirebon meminta kepada seluruh stakeholder untuk memfasilitasi sanggar seni pada setiap kegiatan. Sudah mulai bangkit seniman seniwati ya di Kota Cirebon, kebudayaan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon mendorong pengembangan sanggar seni. Kabid Kebudayaan Disbudpar Kota Cirebon, Sundusiah, mengatakan sanggar seni merupakan bagian dari wadah melestarikan budaya asli Indonesia, khususnya Cirebon. Saat ini di Kota Cirebon terdapat lebih dari 100 sanggar seni dengan anggota mulai dari anak-anak hingga dewasa. Sanggar seni merupakan salah satu wadah untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan asli ke tengah-tengah masyarakat sehingga kedepannya diharapkan bisa tampil dalam berbagai kegiatan. Sudah mulai menggeliat lah dan kita kasih support bagi mereka agar bisa tampil. Ini informasi juga ya bagi sanggar atau yang punya sanggar gitu, kalau mau tampil gitu di misalnya di dinas gitu kan, kita punya ruang kaca ya, kita punya gedung ruang kaca yang bisa dimanfaatkan mungkin untuk mempromosikan lah gitu agar masyarakat tahu gitu, bisa bekerja sama atau dinas ke kita untuk bisa tampil gitu. Kita ini
kompetisi terbuka gitu. Sunduk Siah mengatakan Disbud Par bersedia memfasilitasi dan membantu sanggar seni untuk bisa tampil di tengah masyarakat. Semua stakeholder di Kota Cirebon diharapkan dapat melibatkan sanggar-sanggar seni di setiap kegiatan. Keterlibatannya dalam kegiatan merupakan bagian dari dukungan terhadap pelestarian budaya. Lengga Ferdiansah melaporkan. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Majalengka menggelar aksi demo serta audiensi dengan para wakil rakyat di DPRD Majalengka. Mereka menyuarakan penolakan rencana kenaikan BBM jenis Pertalite karena ekonomi rakyat masih belum pulih. Koordinator aksi Agi Bahari mengatakan pihaknya merasakan bagaimana situasi kesulitan ekonomi rakyat kecil di Majalengka, di mana situasi akibat pandemi COVID-19 masih belum pulih. Agi berharap wakil rakyat di DPRD Majalengka bisa menyuarakan penolakan tersebut sampai ke pusat. Menyuarakan penolakan tersebut, maksud kami, menurutnya, rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite jika dipaksakan akan menaikkan harga sembako dan lainnya, sehingga akan menyusahkan rakyat kecil. Sementara Ketua DPRD Majalengka Edi Anas Junaidi mengatakan, penolakan kenaikan harga BBM karena jika harga Pertalite naik akan menimbulkan multiplier efek yang buruk. Edi pun siap menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat. Kapolda Jawa Barat menyambut gembira akan hibah gedung X Pusdiklat Pri untuk lokasi pembangunan Mako Polres Cirebon Kota yang baru. Tahun depan sudah bisa dibangun di lahan yang diberikan oleh Pak Wali, dan insya Allah tahun depan akhir tahun Polres Cirebon Kota kita pindah ke lahan. Polres Cirebon Kota mendapatkan hibah aset lahan dan bangunan X Pusdiklat Pri di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dan rencananya tahun depan yakni 2023 mulai dibangun. Penyerahan hibah tersebut dilakukan pagi tadi di Balai Kota Cirebon dari Wali Kota Cirebon Nasrin Ajis kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana. Kepada sejumlah wartawan usai kegiatan, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suntana mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih akan hibah tersebut, dan setelah mendapatkan hibah X Pusdiklat Pri, pihaknya segera merespon dengan menyiapkan anggaran pembangunan gedung baru Polres Cirebon Kota. Polda Jabar dan Mawlak Fitri sampaikan terima kasih dan rasa bahagia serta bangga atas kegiatan ini. Semoga ini menjadi ladang amal kita, dan sebagai Kapolda saya akan segera menindaklanjuti cara membangun Polres Cirebon Kota insya Allah dalam waktu 2 tahun depan. Mohon doa itu ya teman-teman. Konsekuensi dari yaitu semua saya sudah perintahkan Pak Kapolres Cirebon Kota respon kegiatan ini dengan terus-menerus memberikan pelayanan publik kamtipas kepada masyarakat, sehingga situasi Cirebon yang sekarang sudah aman, mantap sekali, lebih aman dan mantap sekali, sehingga kegiatan ekonomi berjalan dan pada akhirnya bermuara kepada kegiatan dan kemakmuran. Item-itemnya kan ada sisi anggarannya. Tapi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibangun di lahan yang diberikan oleh Pak Wali, dan insya Allah tahun depan akhir tahun Polres Cirebon Kota atau Kota Cirebon sudah pindah ke lahan. Diharapkan setelah hibah X Pusdiklat Pri tuntas dan disertifikatkan pada awal tahun depan, yakni 2023, pembangunan gedung baru Polres Cirebon Kota dapat dilaksanakan dan selesai pada akhir tahun 2023. Wali Kota Cirebon Nasrin Ajis pun berharap hibah tersebut bisa menunjang tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Cirebon Kota dengan baik, maksimal, dan profesional. Aji Satria melaporkan. Kebakaran hebat menimpa sebuah tempat budidaya jamur tiram di Kabupaten Kuningan. Kepala UPT Damkar Kuningan, Kadafi Mufti, mengatakan kebakaran berawal dari informasi warga yang lengah melintas, maksud kami yang tengah melintas di wilayah Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kuningan, dan melihat kobaran api. Seketika itu, saksi langsung menuju ke sumber api yang menimpa tempat budidaya jamur tiram. Kemudian saksi melaporkan kepada perangkat desa. Warga juga berusaha memadamkan api, akan tetapi lokasi jauh dari sumber air. Kemudian tim damkar pun tiba yang langsung memadamkan kobaran api dibantu warga dan lainnya. Akhirnya setelah 2 jam api pun padam. Setelah dilakukan pendataan dan pengecekan lainnya,
Penyebab kebakaran diduga dari konsleting listrik tempat persemaian bibit jamur. Pihaknya mencatat, kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut mencapai 131 juta. Saudara, kini kami sampaikan berita olahraga. Cabang olahraga meminta anggaran stimulan Porprov bisa segera dibagikan, mengingat pelaksanaan Porprov hanya tinggal hitungan beberapa bulan ke depan. Harapan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengcap Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Kabupaten Cirebon, Doni Husein, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, dengan belum diberikannya anggaran stimulan Porprov, persiapan di semua cabang olahraga termasuk biliar menjadi tidak maksimal karena banyak agenda uji tanding yang terpaksa dibatalkan. Dengan kondisi seperti ini, dirinya mengaku pesimis untuk bisa mempertahankan prestasi meraih 3 medali emas seperti yang diraih pada Porprov sebelumnya di tahun 2018. Sekian berita daerah, selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.